penanganan terhadap Dea OnlyFans, bisa saya sampaikan bahwa pada hari Jumat besok ya, rencananya tanggal 1 April tahun 2022 ini penyidik akan memanggil pemeran pria dalam kasus ini. Ya, jadi pemeran pria ini akan kita panggil besok untuk diambil keterangan. Kemudian terkait dengan Dea sendiri, ini akan dilakukan wajib lapor dan juga pemeriksaan lanjutan pada hari Senin, tanggal 4 April tahun 2022. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.